Akhirnya Indonesia sepakat melanjutkan proyek KF21 Boramae dengan Korea Selatan. Indonesia memang sudah dikabarkan akan tetap dalam track proyek KF21 Boramae setelah pada Agustus 2021 lalu Korea Selatan memberikan bocoran akan hal ini. Korea Selatan sendiri memang berharap Indonesia tetap menjadi mitra pengembangan KF21 Boramae. Karena Indonesia menanggung pembiayaan proyek senilai 20,5 triliun rupiah alias 20% dari harga totalnya yang mencapai 95,5 triliun rupiah. Namun beberapa waktu yang lalu, Indonesia mengalami kesulitan pembayaran KF21 Boramae. Indonesia sampai menunggak dua kali pembayaran KF21 Boramae yang harusnya dibayar Indonesia senilai 589 juta dolar Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Akibat menunggaknya pembayaran, Indonesia terancam tidak mendapat teknologi pembuatan KF21 Boramae. Kemudian Indonesia meminta pengurangan porsi kontribusi dan metode pembayaran baru dalam proyek KF21 Boramae. Perjanjian tersebut meminta pengurangan porsi kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut, penyesuaian metode pembayaran, dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Untungnya Korea Selatan mau, di mana pemimpin proyek KF21 Boramae, Jeong Kwang-soon, membeberkan kala itu segera mengadakan pertemuan dengan Indonesia yang baru-baru ini usai digelar. Kemudian pernyataan Kwang diperjelas oleh Kepala Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, Kang Yun-ho, yang bertanggung jawab atas segala proyek KF21 Boramae. Pembicaraan masalah pembayaran yang terlambat akan diselesaikan pada bulan November. Dalam pertemuan tersebut disepakati bagaimana nantinya Indonesia akan membayar tunggakan KF21 Boramae. Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan tentang pembayaran yang harus dilakukan Indonesia untuk proyek ditempur bersama dengan Korea Selatan. Korea Herald juga melaporkan bahwa saat ini ada 32 insinyur Indonesia yang sudah berada di Korea Selatan untuk melanjutkan proyek KF21 Boramae. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Uniknya skema imbal dagang kembali dilakukan Indonesia untuk membayar tunggakan KF21 Boramae. Indonesia akan membayar menggunakan komoditas seperti minyak sawit, karet mentah, hingga hasil bumi lainnya. Indonesia akan melakukan pembayaran selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2026 dan 30% dari itu akan menjadi transfer dalam bentuk barang. Penggunaan komoditas ini lantaran keuangan Indonesia tidak stabil, dampak akibat dari pandemi COVID-19. Soal nantinya komoditas apa yang akan Korea Selatan minta, DAPA masih akan mengadakan pertemuan lagi secara terpisah dengan kementerian terkait Indonesia. Indonesia sendiri sekiranya akan menerima 48 unit KF21 Boramae dan Korea Selatan sebanyak 120 unit.